Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini pagi hari ya. Dan Tumaktum baru aja pulang dari belanja ya. Saya gak tahu tadi saya bawa motor gak tahu kemana gitu. Oh ternyata lanjut langsung pulang. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami Mas Lentok Channel dan Bang Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki kita lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, dan yang sedang sakit moga-moga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Apa? Hei, kuwi gak parang. Iki lah dolanan iki lah. Tak kulit dolanan kon di meh. Ndur buka. Lha iki nek. Kene iki dolanan. Kucingnya lapar ternyata. Gitar. Lho kuwi iki banyu. Lah kok malah tok ki ada pakan. Ya sing kono entek ya. Engga. Iki gak ora dibuka. Iki kan isine lho. Ora dibuka iki mek ngene. Eneng lho kuwi dik kene. Temui kene. Eh. Ala iki lho kon buka demerakan. Iki kene isine domong yo lek kita. Lho, sempritan lho, aku tau buka soalnya. Mbak. Heeh, sampean Mbak. Mbak Rin mau cuci-cuci. Oh, tak kira cuci-cuci. Biar kayak kolam renang ya. Apa? Golek kopi. Kena rul dalane, Jas. Kena dalane. Ditutup apa? Maksudnya enggak kena itu lho. Anak terabasane ya. Oh, berarti obrok iso isian. Ya engko sore tak tinjau lah. Nanti sore ditinjau soalnya besok saya udah mau jualan ya. Jadi nanti sore ninjau jalan bisa atau enggak. Kalau enggak bisa repot. Soalnya jalannya itu jalannya tanjakan bertanjakan ya. Kalau obroknya enggak kosong bahaya nanti. Bukan lawang kono lho. Buka lawang kono. Ini sayurannya kemarin. Petainya. Pete yang masih banyak banget tuh. Pete sama kuwi apa bungkul ya, Dek? Bungkul. Apa jamur? Bungkul loh. Bungkul digoreng tepak ya. Iki cek kena dimasak ya. Apa wi? Korong anu, tepak. Korok apa? Kok icik anu kondi wi? Sampe tuku le wi. Heeh. Soalnya saya lama ya enggak bawa korok kepek tuh. Ah, ini kemarin tuh saya sisihkan ya kacang. Oh, kacangnya udah habis ternyata. Hijau-hijaunya masih. Hijau-hijau itu saya bawa kadang habis, kadang enggak tentu ya. Ini korok beton. Bungkul. Alhamdulillah ya, enggak terlalu banyak lah sisanya kemarin tuh ya sebelum saya libur. Cuman pete ini yang masih banyak. Bukan punya saya tapi ya punya Yuni. Kalau untuk ini es masih, kalau yang di atas tuh masih aman semua ya, soalnya di kulkas terus bisa dikembalikan jadi aman. Masa apa sih itu? Mbah lah apa yang di kulkas mainnya kayak ngono kok. Aku ya? Bingung kok. Apa ya? Saya tuh kalau masak pete pencernaan saya keliwat lancar ya. Heran saya. Tapi karo apa? Orang apa? Masa belas? Nek sop sopan. Luwungan wae, gawe. Kapa jenenge? Kunces. Gude. Gude karo bedhog terus karo apa nih ya? Campur dik gak apa-apa dik. Santen. Heeh, swanten campur. Pete karo bedhog buncis terus karo apa? Karo uceng. Lek campur-campur kok. Eneng, eh kok karo uceng. Kok apa jenenge meh? Kakek. Uduk. Gude. Terus kok gawe kentaki. Songko apa jenenge wi? Apa kentaki apa? Uwi lah, apa jenenge? Bungkul ya. Heeh, bungkul. Bungkul ya, kok tak jangan bening ngono ya, Sok. Eh, iya sembarang enak. Ih, terus. Ora kepe. Apa wong sini ngobrok ya? Enak ngobrok. Yang masih banyak tuh ini ya, yang bikin uangnya mancet. Masih di apa? Oh ternyata banyak. Alah nemu gambas sok ngobrok lali gitu ya. Iya lah kok. Jeleput iki. Ora
yang masih lumayan banyak tuh ini ya, jajan-jajan ya. Ini uangnya mentol nih. Ini masih utuh. Kalian sini habis. Sama ini ya, brambang, bawang. Tapi alhamdulillah kalau brambang bawang tuh di rumah masih laku, masih ada yang beli ya. Gudene ate sing arep. Gudene terus pirang dino ae. Soalnya ditinggal ribet sendiri terus ya. Kalau hari ini tuh saya benar-benar enggak ada kerjaan. Asli libur, benar-benar libur kalau hari ini ya. Khusus libur. Maksudnya enggak libur ada kegiatan, terus kayak kemarin-kemarin tuh libur tapi kegiatan full. Ngene iki. Kalau hari ini tuh asli benar-benar di rumah. Apa? Tak full nyantai. Oh iya, ini nanti enggak bisa nyantai lagi ya, masih harus ngurut Yuni ya. Aduh. Daripada manggil tukang urut. Karena ini hari-hari ini tuh kan full ngono kuwi. Lah tak kon mijiti dhewe ae. Kok lek Mas Wanto mijiti kan luwih suwi. 2 jam jan. Ngeri nganu. Tak omben ya, ini saran dari teman-teman tuh sudah saya coba. Komik, antangin, jahe, kencur, apa jenis madu. Wis tak coba kabeh, tapi tetap saja masih hato. Iya belum cocok mungkin. Wis ngombe obat Mbak Arin, ya alhamdulillah, Deng. Mambengi wis. Ya jenis leren enggak kok ngibungi. Beneran. Kemarin malam tuh saya tuh kayak tersiksa banget. Malam mana tek pagi. Tek mambengi mek tengah wengi karo ngarep nesuk. Kalau ya gimana ya musimnya, soalnya masih kayak gini ya. Kan tapi di Mang Mirul lah. Heeh. Tapi masih di momong sama Mirul ya. Mirul demen opi iki. Heran aku ya. Ini mau masak nih teman-teman ya. Iya ya. Heeh. Gude. Iki kok samban banoe. Tapi rodok ngene iki enggak apa-apa. Tidak. Enggak ketuaan ta iki? Mbok aku enggak ngerti. Nek ketuaan ya ndak enak lho. Ngene iki? Heeh. Kudune nom lek gude ngene iki. Ya iki wis tuwa. Kita wae to wae wis salah isan. Lah terus apa? Mbok apa? Iki wis ndak apik terus. Wis biyen wis kuwi ya. Kuwi enggak apa-apa. Kok asal-asal? Campuri karo iki pisan, Dek. Iki pilih ono. Ora kuwi campur ning ngono ae lho. Enak ngomong malah campur-campur lek dadi blenderang pisan. Ora lek dipangane yo enggak nganu. Apa? Enggak ajur. Apa? Oh iso dipamah ndak ajur iki lho. Ulet maksudku. Iya malah tepat tau malahan. Kau tak kalau ya? Lihat jadi pelindrang enak malahan kue bisa kan? Kalau ingat kan, wajib nyalah naik lo ya? Enggaknya apa tau yang gudik lo enak kok iso enak-enak ya? Apa sampai tak mau ngajar gudik? Lah aku kerep mandian gudik kok iso. Bian? Bian? Emak sering masak dulu. Ibu saya sering masak kan ya. Tapi selama ayah saya enggak di rumah, terus ibu sering masak kan. Tapi kalau ayah di rumah, ibu bener-bener enggak berani masak ya. Soalnya ayah saya itu sirian ya ini gudeg ini. Enggak tahu kenapa. Ya sebenarnya saya tahu sih ya sebabnya kenapa almarhum ayah saya itu benar-benar sirian sama gudeg ini, saya paham, tahu, tapi saya enggak mau ngomongin di sini ya. Kayaknya enggak, tapi enggak urus ya pokoknya. Enggak apa-apa. Ini sih mantapnya ya. Kalau ayah saya kan sering pi ya, merantau ya. Jadi aku ki demen lek wis nganu nih, di sini. Enak. Enggak, kalau dulu tuh ayah saya sering merantau. Kalau waktu pas merantau tuh ibu sering ya masak gudeg. Soalnya ayah saya itu bener asli dulu tuh pernah kejadian gudegnya itu ngampe pernah dibuang satu wajan tuh pernah. Soalnya ayah saya bener-bener sirian. Kalau mau masak gudeg nanti masak dua kali ya dulu tuh. Sampean tahu tak ceritanya lah. Ini kedatangan Mbak Rus ya. Mirul dulu, tak tinggal di gudeg. Mirul ri antam. Eh wong ana mitul gudeg Mbak Gendang Glismari, Mbak. Karo-karo pisan kuwi malahan. Hah? Ono gudeg iki gudeg. Iki gudeg taun mbuh kuwi pisan. Dan kulkas kok. Enak to ngene iki? Enak. Soale iya. Pinggir. Bu klek-klek ora jerene. Anune apa wi bumbu karo apa ning ngono kae? Santene. Nah, malah tepak to malahan. Aku pas tahu nanganku di rumah. Wes. Kayak isine tahu. Lah isine tahu. Aku malah seneng isine. Kayak kene aku ora tahu. Tak enak seneng. Lah ini. Saya sampai lupa enggak lihat menitannya ya. Ternyata 9 menit setengah. Sampai kebablasan. Dirodokne dawa durasine. Kasihkan ngobrol ya soalnya. Ini dilanjut lagi nanti aja ya, soalnya sudah kelamaan ya. Biar diselesaikan dulu Mbak Rus sama Yuni ya.
Dan tuh teman-teman ya, udah selesai di bedel-bedel. Tuh harus lagi cari apa nanti? Oh, tuh. Kelihatan ya. Nak kremeng-kremeng. Nak lap. Lah tuh. Baru sedang cari lalap di belakang rumah. Ini direbus dulu biar empuk. Oh, anu sak gudene barang diian toh, Yan? Iya, bisa. Oh, alah. Wah, cocok nang petene kan ndak toh? Petene ya ora lawan godhog kok nang petene. Matenge. Lah iya. Ya kok tok campur karo apa ya pahit kuwi kok, Dek? Kalian karo sing ijo karo kepe. Ora wong iki karone ra pahit, tok nyapa pahit iki. Enggak apa-apa. Ora apa-apa. Eh? Bayang kacangnya cicil. Mbak Rus sedang cari kacang ya. Sip, Mbak. Ketok lho, Mbak, kok kene, Mbak. Wong gerowong. Engko sampe delok lan percaya wong gerowong-gerowong koyo ngene kok iso. Kalau malam ada yang inceng-inceng kelihatan ya. Boleh deh, Pak. Lomba kemarin roh koyan, ning ndi ya? Mbolah gulana dhewe lomba ning ndi? Ini nanti petainya cuma dikit aja ya. Segini. Lagi nyapa kok kabeh ini pisan? Aja akeh-akeh. Enggak enak. Wis lak tuwa. Dentek ini pisan ae lo, jangan malah tuwa, Pak. Bayo iki sing dingkae ngapain? Sampai lupa. Apa nih petain itu? Oh, ini lalap ae. Tapi saya itu sekarang agak menghindari petai sedikit ya, soalnya pencernaannya itu loh ya. Tapi apa jenis di badan tuh enak, asli enak. Gimana ya? Di pencernaan tuh ya enggak kayak sakit lah ya. Lancar seperti itu. Ini malah ngomongin apa? Kontennya apa? Lanjut lagi nanti aja teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya, bumbunya baru aja digoreng. Kalau bumbunya ya kayak seperti biasa aja lah ya, enggak ganti-ganti karena kesukaannya selera lidah kami itu ya seperti ini ya. Santannya udah siap, terus ini sayur campur sari ya. Soalnya banyak campurannya. Koro, terus gude, Koro kepek. Koro beton. Nah iya kan koro beton, koro kepek, gude sama pete ya. Cuman 4 sebenarnya ya. Harusnya ada lagi tambahan kayak tewel, rebung tuh campur sekalian dikit-dikit gitu. Wih. Tambah enak. Mantep. Gara-gara semakin banyak campurannya semakin mantep. Terus nasinya juga udah disiapkan. Diler dulu ya nasinya. Nih. Nanti lauknya kerupuk aja. Soalnya enggak ada lauk. Alhamdulillah duwe lawuh. Daripada ndak belas. Ya apa? Enggak tahu sih, enggak tahu lah kabeh. Enggak pedes kok. Kepedesan ya? Wah, akeh lomboke. Lumayan akeh aku lali lombok iki pedes soalnya. Iki lombok anu ya? Duk. Aku tuku. Tapi nganu iki lumayan pedes ya. Pas iki jangan apa, Dek? Jangan diinying tak diinying. Ah. Kemarin. Tapi tinggal dikit nanti dikoretin dulu aja lah ya. Soalnya mantep banget sayur kemarin tuh. Bikin nasi. Alon-alon. Wih, mantep banget ya. Ini diambil anehnya. Wih, masalah. Bentar. Wih, mantep banget teman-teman ya. Es. Karena tadi matangnya tok, terus kayak mangan, langsung sarapan ya. Soalnya udah siang ya ini, jadi setelah matang lanjut sarapan. Ini dilanjut lagi nanti teman-teman ya, biar matang dulu. Dan ini dia teman-teman ya, udah matang. Ini pakai sayur campur sari. Seharusnya lauknya gede. Lauknya ikan asin, tapi ya waktunya ya, waktunya. Karena selak luwe. Daripada nanti tidak goreng-goreng kelamaan. Sekain bu, oh yo, apa yang berbeda? Nanti kayak pakai lauk ikan beras, ikan beras. Kerupuk aja ya. Kerupuk beras. Ya berdoa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berkahna firman saya sana wakil ada benar. Amin. Lanjut tuh santap sayur gude. Nih soalnya baru aja matang ya. Masih munga-munga. Mantap. Gude ini kasel-kasel. Baiklah, ini suwi. Ini susu awal enak, kemudian. Mana?
Pas jalan aku. Panas. Ini besok tambah jos ya. Kalau udah jadi belindrang, wih, mantep. Sama ndak mamisan, Bi? Selane. Sama ndak mamisan? Selane banyu kentang. Selane banyu ning gedhe. Iso ngelolati. Aku kan iso omong. Tapi enak. Enak. Sayur tuh kalau campur-campur, wih mantap ya. Sampai enak kok. Empat sampah kok. Cuma ya Rumba Arin diomongin poh, orangnya mang bang-bang cocok. Enggak sore menawarin ke mam. Makan bersama-sama tuh lebih rasanya lebih kuat. Heeh. Itu juga lawang. Apa lawang itu? Padang, Brian? Padang malang. Aku saker ngedek loh. Iya? Enggak usah. Enggak buka ya. Ini teman-teman ya. Sayurnya. Cetok ora ya aku ngene. Soalnya enggak tahu ya. Pakai kamera belakang sih. Repotnya kalau pakai kamera belakang. Jadi enggak tahu. Bos sak pola piye ora ngerti. Enak ya, Mas? Enggak enak loh campur-campur malahan ge. Lah ini ki lo harapan dadi blenderang paling rung ape sesus dari samper iki. Mantap. Emang enggak lalapet ya? Enggak. Nah, kurang untuk petai deh ini gini nih. Kurang aja berarti petai ini meh. Ini petai ini ngebrui saiki. Berarti ini nggak ketut kemasak. Panggah kalau jadi lalap tuh pak. Tentah. Ini namanya sayur anti nolak ya. Nolak apa? Nolak mah. Anti nolaknya. Lomboknya masih utuh-utuh. Kurang pedes gerik otak. Tapi enak ya, enggak pedes namanya. Pedes. Otak lombok aku. Kayak untuk petai siji aku. Tuh pedes. Atung lu otak lombok ya. Yes. Waduh kaku duduk ya, kaku. Aku makan kakek loh, bisa cep gak mali-mali loh. Gak ada yang paling semangat paling nganu susah. Paling ngono. Aduh, ada sing kari, kabeh sepeda mlebu sik kelelek-kelelek ning gudu. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya video ini tak akan sampai sini aja dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami Mas Lotte Channel dan Mbak Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezeki dan lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Dan yang sedang sakit, moga-moga cepat sembuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.